Halo Sobat Ibro, selamat datang lagi di Auto LH. Ini adalah Toyota Avanza tahun 2015 tipe E. Kali ini kita akan mengulas atau mereview bagian interior dan eksteriornya. Tipe E memakai velgnya velg standar ring 14, ukuran ban 185/70. Ada fog lampnya tapi udah copot, belum dipasang kayaknya sama yang punya ya. Lampu depannya, grillnya, coba masuk bagian interiornya. Ada power window, central lock, ada tempat console box-nya, tempat bisa naruh minuman, electric mirror, tombol pembuka tutup bensinnya, udah air, ada airbagsnya. Tampilan speedometer, tapnya masih standar bawaan, tombol-tombol AC, rem tangan, lacinya, bagian belakang. Ada power window juga di bagian pintunya. AC udah double blower. Tampilan bagian belakang, jok bagian baris belakang bisa dilipat, jadi kalau memuat barang nanti bisa dapat space yang besar ya. Ruangannya bisa diperbesar. Bagian belakang udah pakai seat belt juga.
Unit ini dipakai untuk usaha rental ya, buat yang punyanya, buat buat di rental harian, mingguan. Jadi maklum aja tampilan untuk tahun 2015 udah kayak gini. Ya, itulah sedikit ulasan tentang interior dan eksterior Toyota Avanza tipe E tahun 2015. Oh ya, ini mesinnya menggunakan mesin yang 1300 cc.